agama itu adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang Allah tentukan untuk kita semua dan wajibkan untuk kita semua menjalankannya. Bukan untuk kemaslahatan yang kembali kepada Allah, tidak. Allah tidak butuh kepada apapun. Tapi justru faidahnya, manfaatnya, kemaslahatannya itu kembali kepada kita, hamba-hambanya. Apa faidahnya, apa maslahatnya, apa manfaatnya? Faidah, maslahat, manfaatnya adalah kebahagiaan yang akan kita raih di dunia dan di akhirat. Makanya agama itu sebetulnya dan hakikatnya adalah semata-mata untuk agar kita semua bahagia di dunia dan di akhirat. Itu sebetulnya Allah. Berarti kalau seperti itu, orang yang enggak beragama tidak akan bahagia di dunia di akhirat. Iya. Orang yang tidak beragama tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hakiki baik di dunia ataupun di akhirat. Baik tidak beragama sama sekali ataupun salah dalam beragama, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki baik di dunia ataupun di akhirat.